Kembali lagi, terulang insiden tragis di Tanah Papua, di mana kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali melakukan serangan terhadap pos Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir yang berada di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Pada pertempuran Senggit tersebut, seorang prajurit marinir yang bernama Pratu Agung Pramudi Laksono, berusia 27 tahun, harus meregang nyawa akibat kontak tembak dengan KKB. Kehilangan seorang prajurit yang berani dan berdedikasi merupakan pukulan keras bagi pasukan keamanan dan seluruh negara. Kapolda Papua, Irjen Matius Fahiri, menjelaskan bahwa Pratu Agung Pramudi Laksono ditemukan tewas saat hendak dilarikan ke rumah sakit setelah pertempuran. Walaupun usaha penyelamatan sudah dilakukan, namun nyawa pahlawan tersebut tidak bisa diselamatkan. Fahiri mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap identitas dan motif di balik serangan tersebut. Langkah ini merupakan upaya untuk menghormati dan memberikan keadilan kepada korban serta keluarganya. Di tengah keprihatinan atas kejadian ini, upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas terus dilakukan oleh aparat keamanan. Aparat dari Polres Yahukimo tetap berada dalam kesiagaan tinggi untuk mengantisipasi potensi serangan susulan yang dapat mengancam keamanan masyarakat setempat. Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan kita tentang tantangan berat yang dihadapi oleh pasukan keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Pengorbanan prajurit seperti Pratu Agung Pramudi Laksono adalah bukti nyata keteguhan mereka dalam menjalankan tugas mulia untuk melindungi negara dan rakyat. Semoga semangat kepahlawanan dan pengorbanan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bersatu dan mendukung upaya menjaga perdamaian di Papua.